Digelarnya pelayanan kesehatan hewan di kantor desa Sumber Arum oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mendapatkan respon positif dari warga setempat karena dapat menambah wawasan. Situasi dan kondisi yang masih dalam masa pandemi, kegiatan pelayanan kesehatan hewan dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim Pati digelar dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, untuk menghindari kerumunan, kegiatan pelayanan kesehatan hewan hanya dihadiri sejumlah 20 orang dari warga setempat. Kapten Infantri Kusnadi, perwira koordinator kegiatan dari Kodim 0718 Pati, menyampaikan dengan adanya pelayanan kesehatan hewan ternak diharapkan ekonomi warga setempat dapat lebih meningkat. Penyuluhan peternakan ini bertujuan untuk membantu pada warga masyarakat di bidang usaha, inspirasi usaha rumahan di bidang peternakan, dalam hal ini pelayanan kesehatan peternakan. Karena masyarakat di wilayah Sumber Arum ini mayoritas bertani dan berternak. Sehingga peternakan di wilayah Sumber Arum ini bisa membantu perekonomian warga. Dengan adanya penyuluhan yang saat pandemi COVID-19 ini, kami membatasi kehadiran warga. Jadi hanya untuk perwakilan kurang lebih 20 orang warga untuk mewakili, kemudian melanjutkan sosialisasi ke warga lain. Kapten Infantri Kusnadi menambahkan kegiatan pelayanan tersebut diselenggarakan dengan berbagai persiapan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Tim Liputan, Bandung TV.